Oke, teman-teman sahabat Mata Jalang, jumpa lagi dengan Mata Jalang, matamu mata liar. Kali ini kita akan membagikan kursus atau tutorial Google Sheet Excel. Oke, untuk jangan lupa teman-teman ya, untuk melihat formula-formula lain, teman-teman silahkan subscribe, like, and share ya teman-teman. Oke, sheet kali ini kita akan membagikan mengenai calculate average time in minute and second, atau dalam bahasa Indonesia nya bagaimana cara mengkalkulasi rata-rata waktu dalam menit dan detik. Oke teman-teman, kita langsung ke TKP teman-teman ya. Oke teman-teman, nah ini ada ya teman-teman ya, udah saya buatkan masing-masing nih namanya, nama-nama terkenal nih yang lagi in sekarang ya teman-teman di FTV. Oke, dia lari 10 km contohnya ya, ini contoh lah ya, bukan mereka lari. Contohnya ini ada waktunya ya. Nah, kita akan cari average-nya. Bagaimana cara average-nya gitu kan? Nah, ini kan dalam durasi menit ya. Ya kan? Dalam durasi menit. Nah, teman-teman bisa ke dalam durasi ini. Di sini ada dalam durasi ini, durasi menit ya. Nah, dalam durasi diedit beberapa detik lalu. Oke, nah ini dalam durasi menit nih teman-teman ya, durasinya. Oke, bukan teks lagi, sudah durasi itu. Lihat teman-teman di sini, di atas nih kita bisa ngelihat ininya dalam durasi. Oke, ini teks file tadi, hampir teks file ya. Oke, untuk average-nya kita langsung aja teman-teman. Biasanya formula average gimana? Average. Nah, langsung teman-teman di blok aja dari mana ke mana. Nah, di sini kita warna teman-teman. Set, enter. Nah, durasinya teman-teman ya. Jadi itu teman-teman durasinya itu, jadi kita bisa lihat rata-rata itu 50 menit 30 detik ya untuk lari 10 km rata-rata. Ada yang 49 yang ini. Nah, itu average teman-teman ya. Nah, untuk pengen tahu average detailnya teman-teman sih bisa waktu di sini misalnya, kita teman-teman di sini ya. Di sini ada toolsnya teman-teman, karena ini hitungan logika ya, matematika di sini ya. Average, cari E average, bukan lo matematika ya, ini lebih ke statistik ya. Ini average ya, sip. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, pelajari selengkapnya. Oke, pelajari selengkapnya average. Nah, untuk average sebenarnya di tutorial atau khusus sebelumnya di nomor berapa itu ya, sudah ada teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri ininya. Nah, ini contohnya teman-teman cara penggunaannya ya, untuk average. Mudah sekali ya teman-teman. Oke, ternyata Google ini mempermudah orang untuk melakukan Excel, perhitungan Excel di Google Sheet. Oke teman-teman, ini sudah ya, tinggal teman-teman blok aja. Oke, enter. Jadi teman-teman rata-rata 50 menit 30 detik. Oke teman-teman, singkat saja formulanya. Ini mudah sekali, mudah-mudahan teman-teman bisa ya secepatnya ya. Oke, kita pamit aja. Sampai jumpa di rumus-rumus mata berikutnya jalan, dari Mata Jalan, mata liar. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Thank you. Terima kasih teman-teman.